Pesan Ramadan bersama Majelis Ukama Muslimin Cabang Indonesia tentang persaudaraan, dialog, toleransi, dan koeksistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saudara-saudara, kita memiliki tanah air yang luar biasa yang namanya Indonesia. Mencintai tanah air atau hubbul watan adalah salah satu ajaran agama Islam. Membela tanah air adalah juga merupakan ajaran Islam. Karena di dalam tanah air inilah kita dilahirkan, kita besar, kita tumbuh, dan kita juga mengembangkan ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam. Kita tidak bisa mendakwahkan agama ini, tidak bisa mengajarkan kebaikan dan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh agama Islam kecuali di dalam suatu tempat. Tempat itu adalah tanah air kita. Nabi Muhammad SAW pernah melontarkan suatu ucapan ketika beliau kembali ke Makkah. Ma atiyabaki wa ma ahabbaki ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki lama sakantu ghairaki. Wahai kota Makkah, betapa engkau begitu aku cintai, betapa dekatnya engkau kepadaku, jika bukan karena orang-orang Makkah, kaumku mengusirku dari engkau, maka aku tidak akan tinggal di tanah selain engkau. Kecintaan Nabi Muhammad kepada tanah Mekah begitu luar biasa. Ketika beliau pindah ke Madinah, beliau pernah berdoa. Karena hati beliau masih lekat dengan kota Mekah, ketika beliau tinggal di Madinah, beliau berdoa, Allahumma habibna ilainal Madinah kahubbina Mekah. Jadi Nabi itu juga mencintai Madinah sebagai tanah air kedua. Nabi mencintai tanah Mekah, tetapi beliau juga mencintai Madinah. Karena mencintai tanah air, tanah tempat kita lahir, tanah tempat kita menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Karena itu mari kita mencintai tanah air Indonesia, tanah air yang begitu luar biasa, begitu indah. Mari kita bangun tanah air ini menjadi tanah tempat bertumbuhnya ajaran-ajaran kebaikan Islam. Dan kita wajib membela tanah air ini karena inilah salah satu ajaran agama kita yang sangat penting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ramadan bersama Majelis Ukama Muslimin Cabang Indonesia tentang persaudaraan, dialog, toleransi, dan koeksistensi.